Salah satu tersangka melihat anggota kami yang akan bergerak melakukan penangkapan dan akhirnya mereka mencoba melarikan diri. Pada saat mereka melarikan diri, dihadang oleh anggota kami, ada dua orang anggota kami yang ditabrak oleh pelaku dan mengalami luka-luka. Satu Aibda S mengalami luka lecet dan Ibtu LM mengalami patah tulang karena ditabrak dan dilindas oleh pelaku. Dari pengungkapan kasus ini, kami berhasil mengamankan total sekitar 61 kg narkotika jenis sabu dan kendaraan Daihatsu Sirion sebagai alat pengangkut barang bukti sekaligus untuk menabrak anggota kami dan beberapa alat komunikasi serta buku rekening yang dijadikan alat untuk transaksi.